Pemirsa, seorang bandar sabu dan kurirnya ditangkap polisi saat menunggu pemesan. Disita belasan gram sabu serta uang jutaan rupiah hasil penjualan sabu. Dua pengedar sabu ini ditangkap di dua tempat berbeda kawasan Wiroto Agung, Rimbo Bujang, Tebu. Keduanya saling mengenal karena satu orang merupakan bandar sabu dan satu lainnya sebagai kurir yang mengedarkan. Bandar sabu ditangkap saat menunggu pemesan, sementara kurir ditangkap usai menjual sabu. TO kita sudah lama, namun pada saat penyelidikan orang ini sangat apa ya namanya, sangat lincah lah gitu, licin lah ibaratnya. Pada saat ditangkap licin. Dari dua tersangka, polisi mengamankan sabu yang dikemas dalam beberapa paket seberat 17,4 gram. Sementara dari kurir diamankan uang 2 juta rupiah hasil penjualan sabu. Keduanya terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Tebo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan.